Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali tersenyum. Di video kali ini kita mau coba bandingkan driver power Safari 400 watt sama Soundblast dengan menggunakan final yang sama, menggunakan arus yang sama, dengan menggunakan speaker yang sama, lagu yang sama, dan kabel input yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya ini hanyalah untuk teman-teman semua kalau mau beli driver itu untuk kelas toko ya, tanpa modif sama sekali, tapi sudah mantul, itu sudah ada referensinya seperti itu. Tujuannya hanya itu. Terus kalau mau pilih yang mana saja itu terserah, tapi yang intinya kita hanya memberikan referensi seperti itu supaya tidak nanti beli driver lagi seperti itu. Ngasar lur. Oke, langsung kita review ya. Kita sholat dulu ya. Oke, subscribe di channel baru Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, yaitu tutorial tanpa kata. Di situ banyak sekali cara-cara video-video untuk pembelajaran. Banyak sekali di situ. Oke ya lur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau membandingkan driver power. Ya ini maksudnya supaya teman-teman semua kalau mau beli driver itu sudah ada perbandingannya kayak gitu. Jadi nggak keliru seperti itu ya dulur ya. Ini kita coba menggunakan 18 in. Drivernya ini Soundblast. Dan 400 watt. Ya ini memang beda watt, tapi arusnya sama. Terus finalnya juga sama. Sama-sama menggunakan 4 set. Menggunakan 2 set, sorry. Oke, langsung kita bedakan. Kalau 400 watt Safari ini keunggulannya di vokal. Siapa tahu nanti pas di vokal 15i-nya nyala di sini, sama juga di sini, nanti ini lebih unggul. Oke, langsung kita sambung 15 dan 18. Juga unggul yang ini, hiknya unggul yang ini lur. Ini untuk perbandingan aja ya, jadi jangan keliru kalau mau beli driver seperti itu. Ini untuk driver kelas toko ya dulur ya, jadi yang kelas toko yang nggak dimodif sama sekali ya ini. Ini juga sama, nggak dimodif sama sekali, ini nggak dimodif sama sekali. Ini Safari 400 watt sama Soundblast driver power. Oke, dulur, buatnya sama karena kita ada satu trapo. Finalnya juga sama, masing-masing 2 set. Oke, ya, dulur ya. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Juga subscribe tutorial tanpa kata ya, dulur ya. Di situ video-video pendek tapi isinya adalah pembelajaran semua ya, ilmu semua. Kunjungi ya tutorial tanpa kata. Demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.